Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Section kedua. Ini saya akan membuat suatu animasi sederhana. Teks ini akan bergeser ke kanan, kemudian digantikan oleh logo. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu di sini bahwa durasi video ada 2 menit 22 detik. Karena hitungannya di pada color mat ini ya, maka kita akan perkecil untuk color matnya, waktunya disamakan ya, cukup kalau untuk judul sekitar 3 detik saja. Maka kita perbesar cukupnya, arahkan kursor pada seperti ini hingga muncul gambar panah ke kiri, kita geser aja, samakan. Kemudian berbesar lagi, kita hitung berapa untuk durasinya. Ini masih 5 detik ya, terlalu lama. Kita bikin 3 detik 10. Bisa kita persingkat lagi sedikit, sekitar 2,5 nih. Ya, 2,12 aja cukup. Sehingga kalau ini di kita play, 2 detik sudah hilang. Cukup untuk membaca. Selanjutnya kita import image. Caranya klik file, import, klik saja, pilih sini logo, open, lalu drag. Ini ada 7. Kita perkecil saja menjadi 5 detik. Kita cek dulu. Nah, baik. Sekarang saya akan coba untuk perkecil ini caranya. Klik pada sini. Lalu pada efek kontrol, klik scale, drag seperti ini. Kita lihat hasilnya, pelan-pelan. Baik, saya akan membuat animasi teks. Akan bergeser ke arah kiri atau kanan. Klik pada matriks ini, kemudian pada grafik ini kita geser. Klik position hingga muncul ini. Ada tanda, kemudian geser kembali, selanjutnya pada tulisan 640 ini kita tekan left kiri, klik kiri, tahan, geser ke sini. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada yang sulit. Saya yakin jika ada kemauan pasti tidak sulit. Silahkan ikuti saja dan terus ikuti channel saya ini.